di depan wisata Benteng Vredeburg. Kita mau beli kartisnya dulu yuk. Ini adalah wisata sejarah di Yogyakarta, Benteng Vredeburg. Mbak, dua. Mau kasih berapa? Oh, gini aja mah pas. Yuk. Tiket masuknya ini dia tiket masuknya teman-teman, per orang tadi itu cuma Rp3.000, murah sekali ya. Ini wisata sejarah di Jogja, ya, langsung kita masuk. Di sini juga ada tamannya, di sana juga Taman Vredeburg ya. Halo teman-teman, kita ada di depannya Benteng Vredeburg Yogyakarta. Langsung aja kita masuk yuk. Masuk museum. Pintu masuknya Benteng Vredeburg Yogyakarta, wisata sejarah ya. Yuk kita masuk di Benteng Vredeburg. Nah, ini dia Benteng Vredeburg. Mohon perhatian para pengunjung museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Bahwasanya tiket museum telah ditutup. Bagi para pengunjung yang masih berada di area pameran di Roma maupun sekitarnya. Ya, ini dia. Masih diberi waktu sekitar 30 menit untuk memaksimalkan kunjungan Anda. Ini para pengunjung yang masih berada di area pameran Deloma maupun sekitarnya masih diberi waktu 30 menit untuk memaksimalkan kunjungan Anda. Demikian atas informasinya, terima kasih secara dasar. Kita lanjutkan keliling-kelilingnya teman-teman. Ini ruang urusan dalam. Urusan dalam itu dulu ya. Bangunan ini semula berfungsi sebagai asrama perwira remaja. Perumahan perwira tinggi dan menengah, saat ini bangunan difungsikan sebagai ruang administrasi museum. Yuk, lanjut. Ini ruang diorama 1. Ini ya teman-teman, situs kapal karam Selat Gelasa dan Belitung Timur. Ini barang-barangnya ya, waktu dulu mungkin ya. Nah, ini ya fungsinya. Di zaman dulu ini ceritanya Pangeran Diponegoro menyusun strategi perlawanan terhadap Belanda di Gua Selarong. Gua Selarong ini. Kongres Budi Utomo 1 di Jogja. Itu ya. Lahirnya organisasi Muhammadiyah. Musimnya. Memogokan kaum buruh pabrik gula di sekitar Jogja. Fokus ya. Terus ini ada terus ini berdirinya Taman Siswa di Jogja. Ini trilogi kepemimpinan Taman Siswa Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madya Mangun Karso Tuturi Handayani. Ini kalau teman-teman semuanya kan sudah pada tahu semuanya ya. Ini gerakan pemuda dan perempuan. Pelopor gerakan perempuan Yonya Suponto, Yonya Suyatin, dan Nyi Hajar. Kongres Perempuan Indonesia pertama seluruh perempuan ini ya. Kongres Perempuan Indonesia ini satu di Yogyakarta dibuat oleh Yonya Suponto. Kongres Jong Java di Jogja. Penobatan Sri Sultan Hamengku Buwono IX ini ya teman-teman, dinobatkan sebagai Sultan di Kesultanan Yogyakarta tepat jam 11 tanggal 18 Maret 1940. Terus ini masuknya tentara Jepang ke kota Jogja. Wah, bagus ya, replikanya loh, bagus banget. Terus ini latihan militer kemiliteran PETA untuk anak-anak sekolah. Hai. Hai. Terus ini baju zaman dulu mungkin ya teman-teman ya. Replika baju goni. Pembangunan selokan Mataram. Yuk. Yaitu kita keluar. Ini kita lanjut ke Museum Diorama 2. Dengan ini Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka merah putih. Sri Sultan Hamengku Buwono IX memimpin rapat dukungan proklamasi. Ini proklamasi kemerdekaan. Penguasaan media massa melalui perebutan percetakan harian Sinar Matahari. Percetakan. Terus ini mesin cetak. Tunggu dulu ya. Ini penurunan bendera di Hinomaru dan pengibaran bendera merah putih di Gedung Cokang Santai. Pengeboman Balai Mataram. Ini mata uang yang berlaku di Indonesia ya, tidak hanya bergambar atau Belanda tapi juga beberapa budaya suku bangsa Indonesia. Oh dulu ya mata uang di Indonesia gini, masih mungkin masih kayak sen dulu ya mungkin ya. Iya sih. Ini dia uang aslinya zaman dulu ya, mata uang koin, mata uang Jepang, mata uang Belanda ini, 5 rupiah. Oh zaman dulu ya. Itu mata uang Jepang. Ini uang RIS dan nasionalis di Java Bank. Ya, ini zaman dulu ya uang ya. 2,5 rupiah. 2,5 rupiah sekarang berapa ya kalau dulu rupiah kan? 2,5 rupiah, 5 rupiah, 100 rupiah, 100 rupiah itu 1.000. 500 rupiah. Pertahanan daerah Lampung 25. Zaman dulu bagus ya desainnya juga. Banyak lagi ya teman-teman nih sejarah-sejarah pada masa itu. Kita lanjut aja ya keliling-keliling karena waktunya terbatas, mau tutup. Ini loh ada apa, mesin apa ya ini ya? Oh peralatan kedokteran pada waktu itu ya. Mikroskop, kalau melihat ruang apa? Kalau gini teringat ruang apa? Ruang rumah hantu di WPL. Ini di ruang diorama 3. Ini pada waktu itu saya lanjut ya. Ini barang-barang zaman dulu ya, bagus. Zaman-zaman dulu ya, pedang masih bagus sekali ya, masih terawat bagus. Keris Kiai Slamet masih ada. Ini model-model teko zaman dulu ya. mesin jahit zaman dulu. Terus ini pedang, panci, sound dinding zaman dulu ya. Pintu keluar nih. Ini ke rute selanjutnya. Nanti buat pintu keluar. Sore dipersiapkan pernikahan mundur antara Belanda. Sri Sultan Hamengku Buwono IX juga berkoordinasi terkait persiapan masuknya TNI ke Yogyakarta. Untuk melakukan persiapan ini, Sri Sultan Hamengku Buwono IX berkoordinasi dengan Wakil Kepala Polisi Negara Sumarto dan Komandan PVC 3 Yogyakarta, Letnan Kolonel Soeharto di Kepatihan. Awal ini teman-teman kursinya bagus sekali ya, antik. Sri Sultan Hamengku Buwono IX kemudian melakukan pernikahan dengan Indonesia memastikan kesiapan pelantikan Presiden Republik Indonesia. Dan itu keluar gitu ya teman-teman, tadi ke ruang diorama 1, 2, 3, tidak lanjut ke 4 ya karena sudah mau tutup. Yuk kita langsung keluar. Kita lihat Jogja dari atas ya. Oh, suasana ya dari Benteng Vredeburg. Ini kita lihat Jalan Malioboro dari Benteng Vredeburg. Dari atasnya ya, kelihatan semuanya. Ya. Yuk. Selamat sore pada pengunjung-pengunjung Benteng Vredeburg Yogyakarta. Bahwasanya hari ini jam kunjungannya terakhir. Untuk itu saya menggunakan yang menjadi karena kita sudah selesai ya teman-teman keliling-keliling di Benteng Vredeburg tadi ya, karena ini jam kunjungnya sudah habis, kita akan keluar. Dan terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya jalan-jalan di Jogja, di Benteng Vredeburg. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.